Ya, petugas suku dinas perhubungan Jakarta Pusat kembali menggelar razia parkir liar di kawasan Plaza Kenari, Senin. Sejumlah pengemudi ojek online kedapatan parkir di lokasi terlarang pun panik dan kocar-kacir demi menyelamatkan sepeda motor dari upaya angkut paksa. Ya, kedatangan petugas Sudin Perhubungan di Jalan Keramat Raya, Senen, Jakarta Pusat sontak membuat para pengemudi ojol panik. Mereka yang tegak asik mangkal di atas trotoar dan jalur khusus sepeda seketika kocar-kacir tancap gas demi menghindari razia. Naas, sejumlah pengendara tak bisa menyelamatkan sepeda motornya dari upaya angkut paksa. Meski sadar kerap menjadi sasaran razia, sebagian pengemudi ojol berdalih hanya parkir sebentar di trotoar untuk mengambil pesanan. Sementara razia parkir di kawasan Pasar Tanah Abang, petugas menindak sejumlah pengendara lantaran parkir sembarangan di atas trotoar, bahu jalan serta jalur khusus sepeda. Lebih dari 20 sepeda motor terjaring dan dievakuasi ke kantor Sudin Perhubungan untuk diproses sanksi tilang dengan denda maksimal.